Halo. Halo. Hai, hai. Apa kabar? Baik. Aku sangat baik. Aku pakai kacamata ya guys, soalnya nggak kelihatan. Aku hari ini belah samping. Kalian suka belah samping aku gak? Halo. Guys, aku punya bando baru nih. Matanya tiga, berarti kalau sekarang aku ada matanya sembilan. Kok sembilan? Tujuh. Makasih kakak diskobolnya. Ya kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Karena aku pakai kacamata. Iya, maaf. Ih, typo dikit doang, kenapa sih? Anda nonton video aku belum yang di TikTok? Makasih kakak diskobolnya. Udah nonton belum? Kamu udah mulai turun sekolah, kok turun sih? Aneh, 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 aneh. Kalian aneh. Makasih kak. Kak siapa ya ini? Kak Fali. Terima kasih kakak diskobolnya. Terus ada kakak siapa lagi ya yang kasih diskobol? Makasih ya kak. Aku hari ini gak ngapa-ngapain guys. Jadi aku pengen meluangkan waktu untuk kalian wede. Karena aku udah lama nih gak showroom kan. Jadi ya udah sekalian cerita-cerita juga kemarin gimana, seru gak? Seru banget sih kemarin ya. Kalian kalau udah lihat TikTok aku pasti kalian juga ikutan seru kan? Ya, kemarin tuh ya sebenarnya itu mendadak banget sih guys. Kayak kan kita selesai show kan, terus kayak ayo gen 12 pada ini yuk main main ini kayak wahana wahana gitu kan, bukan wahana sih, itu kayak mandi bola gitu gak sih. Terus udah gitu pada mau, tapi beberapa ada yang nggak bisa kan. Terus ya udah akhirnya yang bisa-bisa aja. Tapi tenang guys, bukannya namanya sekel-sekelan ya, cuma ini kayak emang yang bisa itu doang gitu loh guys. Terus ya udah kita ke sana deh, ke sana. Terus itu tuh benar-benar kayak mendadak banget guys, semendadak itu kita perginya. Terus ya udah kita langsung cus berangkat ke sana, kita main deh. Jadi awalnya itu aku tuh main yang apa sih, perosotan yang kayak di intro video aku. Terus udah gitu udah main perosotan, aku bingung nih mau main apa karena itu tuh di situ banyak banget mainannya, beneran sebanyak itu. Makasih Kak Fali diskobolnya. Terus udah gitu kayak akhirnya bingung dong main apa, akhirnya main yang manjat 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 pokoknya yang manjat gitu guys, yang kayak climbing apa ya namanya, aku lupa. Kamu kalian tahu gak sih namanya apa? Pokoknya itu deh yang kayak manjat manjat gitu. Terus aku tuh awalnya itu kan harus kayak ngantri gitu guys. Terus teman-teman aku lagi pada main yang lain kan, mencar gitu. Terus aku sama
Terima kasih Kak Fali diskobolnya. Nah, aku sama Kimi itu akhirnya main itu berdua aja. Udah nih, kita gak mau lomba, kita have fun aja kan. Saya sebenarnya ada pencetannya gitu guys, buat kayak ingin detiknya gitu. Terus udah gitu, aku bilang ke Kimi, aku sama Kimi tuh udah kayak 3/4 dari perjalanannya gitu guys. Jadi ini kan tinggi banget ya. Terus itu tuh udah kayak bentar lagi nyampe, tapi kayak tangan aku udah tremor gitu, gemeter. Terus kayak aku pengen menyerah gitu aja, tapi kata Kimi, duh kita nyerah gak ya, katanya gitu. Udah nyerah aja, aku bilang gitu kan. Tapi takut banget lompatnya, kata kakaknya kan, kalau Chanaya emang udah gak kuat atau apa, gak apa-apa lompat aja, kayak jatuhin diri aja. Tapi ya kita tuh takut gitu loh guys, karena takutnya kayak langsung kebanting gitu kan. Ternyata enggak. Terus ya udah. Terus deh gitu, kita tuh turunin diri, awalnya aku. Terus udah gitu, Kimi tuh kayak masih takut gitu guys buat jatuhin diri. Terus udah deh, oh guys, parnoan kita. Terus udah gitu, udah deh, turun. Teman-teman yang lain juga ikutan. Ya udah lah ya, pada FOMO nih memang. Terus udah gitu, aku bingung nih mau main apa ya. Terus aku lihat kayak ada yang kayak Ninja Warrior gitu loh, yang kayak parkour gitu. Terus udah dong, aku coba ngantri, itu ngantri guys. Terus udah gitu, udah selesai gitu, gilirannya kita. Itu tuh waktunya cuma 10-15 menit kalau gak salah. Terus ada dua pilihannya, ada yang lebih sulit sama ada yang mudah. Tapi karena dipandu oleh si Kimi-Kimi itu, jadi kita ke tempat yang susah. Yaitu aku kayak berasa main di parkour yang kayak di game-game gitu guys. Beneran kayak ini kah rasanya. Oh ini rasanya main parkour real life. Terus kayak sebenarnya tuh ada pelindungnya sama helmnya kan, tapi kayak ngerasanya tuh kalau jatuh takut aja. Terus kayak takut kegelincir gitu loh kakinya, kan kita nggak tahu ya. Terus Nace tuh udah paling belakang, dia kayak aduh takut dia gitu terus guys. Beneran, pokoknya yang paling takut tuh Nace ya sama Ci Arali pas itu. Aku tuh pas itu diem aja karena aku takut, aku kalau takut diem. Terus kalau yang lain kan teriak-teriak, aku diem aja. Terus kayak ya udah jalanin aja dulu kali ya, karena nggak mungkin aku mau turun di tengah-tengah jalan. Terus ya udah aku melewati luasnya samudra dan hutan-hutan yang ada di sana. Terus akhirnya aku diakhiri oleh kayak sepeda-sepedaan gitu. Itu tuh sumpah lucu banget, kayak tiba-tiba ada sepeda. Terus sepedanya tuh kayak agak-agak goyang gitu kan guys, karena kan itu cuma roda dua. Takut guys, sebenarnya aku tuh punya fobia ketinggian. Cuma kayak karena aku, duh masa aku gak ikutan sih, ini seru sih. Aku udah mati gitu, tapi kayak takut banget. Karena ada yang ini gak sih, ada yang kayak fobia ketinggian juga. Lagi cerita kemarin habis main sama game 12. Terus udah gitu, udah tuh aku main itu kan, oke capek banget, kayak kaki tuh rasanya gemeter guys. Terus udah gitu udah selesai, nah mereka tuh tetap aja, mereka tuh main trampolin. Aku udah kayak keringetan gitu kan ya, main trampolin. Terus Kimi, biasa lah ya kalau Kimi tuh ngeliat trampolin bawaannya tuh pengen mau jungkir balik mulu. Terus sebenarnya tuh pas Kimi jungkir balik, aku pengen videoin guys, tapi kata Kimi nggak boleh di videoin, aneh banget. Terus udah gitu abis main trampolin, kita main kayak flying fox, tapi itu tinggi banget, aku nggak berani. Beneran gak berani. Seenggak berani itu.
enak ke diguyur Ci Erin. Untung ada kaca ya, kalau nggak ada kaca sumpah aku bales deh. Klarifikasi apa guys sama Ciara Li? Aneh deh, gak mau ah. Ciaran juga main guys, pokoknya itu sebenarnya gak cuma Ciara Li sama Ripka doang yang aku shoot, yang main Flying Fox, tapi yang aku shoot emang mereka doang. Jadi pokoknya semuanya yang kemarin main tuh semuanya main Flying Fox kecuali aku. Terus kayak ya udahlah ya, dibilang cemen bodo amat. Karena emang kayak takut banget. Aku tuh kalau main Flying Fox tuh gak berani guys, kecuali yang kayak masih cetek-cetek gitu ya. Ya udahlah ya kalau kayak gitu. Oh iya, kalian lihat dong nih, ada aku bacaannya. Ini aku nggak tahu guys itu apa, CNT ENR, aku nggak tahu apa guys. Cupu-cupu, ih kayak berani aja kalian deh. Terus ininya jahat, aneh, wibu, ih jahat deh emang kalian tuh. Oh itu poinnya. CNT mungkin cantik kali ya. Berarti aku cantiknya 99. Kenapa gak 100 guys? Ya kan, keren banget. Aku tapi malu tau di kamar ada begini. Ada aku lagi gini. Tapi gak apa-apa lah ya. Ya gak apa-apa lah. Ntar aku bangun kaget dikit ada muka aku lagi manyun. Iya guys, kalau channelnya aku ikut Flying Fox juga ntar gak ada yang dokumentasi, gak seru. Live kamu gak MPLS kak? Aku belum mulai MPLS guys, masih kayak hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal berapa sih? Oh, kayaknya sekitar lusa deh guys, aku udah mulai MPLS. Kamu hobi manyun ya? Iya. Kenapa emangnya gak suka? Tidak suka anda. Cie masuk SMA. Ah. Bisa aja nih. Aku kan homeschooling guys. Terus kayak dapat learning kitnya gitu kan. Terus aku dapat tabel apa tuh? Kimia. Yang ada. Pusing deh kayaknya aku nanti SMA. Kayak aku harus ngafalin itu deh guys. Iya, periodik. Benar. Iya, tabel elemen gitu guys. Ntar deh aku coba review ya, nanti kapan-kapan ya. Soalnya learning kita ada di luar. Terus deh gitu aku senang banget karena aku bisa praktek robotik guys, karena dulu kan aku praktek robotik itu menggunakan lampu ya. Jadi sebenarnya masih kurang sih alat-alatnya, cuma kayak beberapa ada yang dapat dari learning kit. Jadi aku bisa praktek robotik dengan menyalakan lampu. Dulu tuh aku bikin apa kayak coding lampu gitu pakai ini guys, bukan coding sih, apanya sih, alat-alatnya tuh kayak pakai motherboard gitu, terus ada kabel-kabelnya. Iya, dulu aku juga pakai Arduino. Terus udah gitu, dulu ingat banget aku kalau channelnya robotik tuh, jadi lampunya tuh harus ada, awalnya aku belajar satu kan lampunya, terus nanti bertahap makin banyak kayak 5. Aku waktu itu sempet kayak ada 5. Terus udah tuh konsolnya udah ada 5 lampu, kabelnya udah kayak ini rambut ini kusut.
belum disisir sebulan. Terus udah gitu kan pusing ya, apalagi itu kok contohnya kan kalau motherboard itu kan kayak titik-titiknya itu kan, aduh aku udah lupa lagi, pokoknya kalau contohnya kayak garis gitu, eh kalau horizontal dia tuh gak bakal nyala ya gak sih, eh lupa lagi, lupa udah lama banget. Terus kalau contohnya apa nyala terhubung, terus kabelnya tuh merah sama hitam itu beda, terus lampunya itu kan ada kakinya, kalau yang lebih panjang itu positif gak sih guys, terus kalau yang lebih pendek itu baru yang negatif, bener gak? Benar. Guys, lagi musim sakit banget guys, kalian jaga kesehatan ya. Aku juga kemarin sempat batuk pilek. Tapi sekarang udah mendingan sih. Iya, kayak ininya tuh apa sih namanya? Cuacanya lagi aneh gitu. Kadang panas banget, kadang tuh hujan seharian. Kayak kemarin tuh hujan seharian, guys. Kalian jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit kok. Kalau udah ngerasa sakit kan minum vitamin sama minum obat. Iya sekarang lagi panas banget, tapi entah kenapa lagi ada angin sih, kayak anginnya kenceng gitu. Ya aku juga bakal jaga kesehatanku guys, jangan lupa minum air putih juga yang banyak, karena kalau minum air putih yang banyak itu ya berguna banget guys, nggak cuma bikin tenggorokan sehat juga, tapi kayak lebih segar aja. Tapi aku tuh sebenarnya ya, dulu tuh aku kalau dulu sekolah itu aku kalau bawa botol minum tuh yang kayak cuma 250 ml, yang kayak cuma segede gini kayaknya, aku lupa, pokoknya kecil deh, itu pun nggak habis guys. Kayak teman-teman aku tuh udah pada bawa yang kelas 5 SD, teman-teman aku udah bawa yang kayak 700 mili seliter, itu tuh udah mereka tuh habis. Iya, terus udah gitu aku tuh dulu 250 mili itu enggak habis. Padahal aku pulangnya jam 1 kalau sekolah. Iya, ini yang digantung bunga. Ini bunga-bunganya aku taruh sini, guys. Bawa 3 liter botolnya. Nge-lag ya? Maaf ya guys. Ini masih nge-lag gak? Nge-lag kah? Aman? Oke. Aman. Oke. Lanjut ya. Terus dulu tuh aku diomelin kan, gara-gara gak cuma sama mama aku, sama guru aku juga dibilang, ih kamu minumnya dikit banget. Terus udah gitu semenjak covid aku tuh udah lumayan banyak guys minumnya, karena kan kalau di rumah tuh kita bisa taruh, apalagi pas covid aku cuma tiduran doang, siapa yang pas covid terbahan doang guys, terus nge-scroll TikTok terus, siapa yang kayak gitu, hayo. Ya kan, terus udah gitu
aku biasanya kalau rebahan gitu aku taruh minum di sini. Jadi aku setiap kalau kayak ngerasa serat ya udah aku minum. Kayak mungkin aku dulu minum banyak banget. Semenjak itu aku minum banyak. Tapi sekarang udah kayak dikit lagi, makanya aku mau membiasakan untuk minum banyak lagi. Yes. Makasih kakak di sekolahnya. Ya aku homeschooling sekarang SMA-nya. Aku first time homeschooling guys, jadi aku mau mencoba hal baru juga deh. Makasih Kak Reza di sekolahnya. Wih ya, siapa yang video call sama aku? Siapa yang bulan ini? Hayo. Gak mau ah, aku gak mau yang tipsal-tipsal ah, gak mau. Ayo, kenalan kita. Ayo kita kenalan guys. Gak apa-apa, yang gak ketemu gak apa-apa kok guys. Aku tunggu ya nanti ya, bulan depan ya. Kenalan lagi. Kalau udah kenal gak usah kenalan lagi. Bener ya, pokoknya kalau nggak minggu kalau nggak bulan ini nggak apa-apa kok, bulan depan nanti aku tunggu ya kehadiran kalian semua. Pokoknya kalau Sobat Yuhu harus ikut, harus kenalan sama aku nanti ya, nanti kita ngobrol bareng. Yes, seru banget. Siap. Kangen guys sama kalian. Ah, tapi gak mau ngomong kangen. Aku males aku kadang kalau sama Sobat Yuhu dan Sobat Uhu itu kalian ya, apalagi Sobat Uhu ya, aku males deh, suka aneh-aneh. Tapi entah kenapa ya, kayak kalian tuh kadang gengsian gitu loh. Tapi aku juga gengsian sih, tapi ya udah sih nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa kita menjadi orang yang gengsian ya. Ya tahu kayak. Tapi lucu-lucu, aku suka. Oh, aku mau narik ingus, takut. Tapi udah kayak dikit sih ininya. Enggak pilek, cuma dikit doang. Udah mau sembuh. Tenang aja. Ah. Ntar aku ambil ini dulu, ambil tisu. Kapan aku minum es ya? Aku jarang banget minum es, sumpah. Jarang banget. Kayak, ah tuh kan, aneh. Ih, males. Aku mah orangnya sama kalian. Kalian mah ih. Gigit nih sama dia nih. Apa sih? Cuma elap doang, aneh. Ih, guys, aku minum es jarang banget. Kalian bisa tanya Gen 12 yang hampir setiap hari ketemu sama aku. Aku jarang banget, guys, minum es. Beneran. Cius, aku. Ih, kalian es terus. Aku mah tahu diri kok, cenanya minum es terus suka pilek. Tapi ini ngepilek gak karena minum es, enggak. Emang lagi pilek aja.
itu udah nggak ada. Mampet guys, sumpah di sini. Udah mampet gitu. Ih, kadang kalau pilek tuh kalau seninya lagi ngapa-ngapain tuh suka kayak bingung gitu loh. Gak bisa nafas, tau gak sih? Apalagi kalau contohnya lagi tidur kan ya. Terus pilek, aduh, males. Males banget. Aku kalau pakai inhaler tuh kayak apa ya? Kayak enggak nyaman gitu loh. Wanginya aku enggak suka, kayak nyengat-nyengat gitu. Aku tuh enggak suka minyak kayu putih tau sebenarnya. Beneran. Kayak adek aku kan sampai sekarang kalau contohnya ini pakai minyak kayu putih ya. Terus jadi kayak ih enggak guys. Kadang suka juga, kadang enggak. Evi lagi di mana? Lagi di rumah. Kenapa? Gak enak baunya. Iya, gak enak baunya. Tapi aku lebih suka minyak telon wanginya. Kadang iya, kadang enggak sih. Kenapa gak suka Levi? Wanginya nyengat. Gak suka. Apa sih idol ingusanmu? Ih. Gak ah, males aku mah. Mulai deh, mulai kalian deh. Capek aku. Aku tuh pengen damai sama kalian sehari. Boleh gak sih? Boleh gak sih? Aneh. Jangan marah-marah orang kalian nih. Aku getok pakai rolan rambut nih ya. Ih, aku pakein nih rolan rambut ke kalian nih. Biar kayak aku nanti poninya keriting ujungnya. Mau gak? Mau gak aku tanya poninya keriting ujungnya? Parah loh guys. Aku seorang Levi. Di ledek seperti itu. Guys, aku pengen deh punya avatar kayak kalian gitu, lucu deh. Makasih kakak diskonya, diskobonya. Katanya kata Kalana, jidat Kalana segede diskobo. Hah? Gede banget. Oh iya, ih. Aku pagi-pagi bangun-bangun tiba-tiba ada peduli kasih Levi, aneh deh. Pokoknya aneh banget yang bikin aku mau males. Males banget sama orangnya. Pokoknya aku awasin terus deh fanbase aku tuh. Awas ya. Makasih kakak diskobolnya. Maaci, maaci. Aku ingin menjadi Levi yang kalem dalam sehari. Yang kayak anti marah gitu, boleh gak sih? Tapi kalian juga kayak support gitu loh. Gak yang kayak gini. Ih, males. Males pisan aku mah. Maaci kakak diskobolnya. Ih, aku mah mau lihat mau orang yang ini, Kak Fali, makasih Kak Fali. Tapi kayak pending gitu loh guys yang ngasih ininya, namanya itu di sini. Aku mau ini ah, mau pamer koleksi bando aku. Tapi masih banyak kayak pokoknya di semua ruangan ada bando aku guys.
Levi, Levi, apa? Aku tuh banyak dipanggil-panggil dari tadi, kenapa ya? Pamer dosa. Ya aku kan cuma mau make doang, kenapa sih? Salah mulu. Heran. Kemuat guys, kepala aku. Pusing nanti dia guys, kejepit sama bando. Pakai semua aja ya, nggak muat. Ih, kocak deh, nggak muat nih. Terus udah tahu ada kacamata kan, kesian telinganya. Tuh, ntar dia lompat guys ininya. Tuh, udah mau. Nah, kan. Dia gak mau menyatu. Spill bandonya kakak. Ini aku lagi spill. Ya udah aku spill ya. Kalian harus cek di etalase nomor 10. Nih, terbatas cuma ada satu stok doang. Warnanya hijau. Ada antenanya, kalau contohnya hilang bisa pakai antenanya buat ngelacak lokasinya guys. Terus matanya ada 3, super unik. Warnanya juga unik, warnanya hijau, hijaunya hijau yang bukan pasaran gitu guys. Warnanya hijau, bahannya bagus guys, bahannya bagus banget, tebel juga. Etalase nomor 10. Next, etalase nomor 11. Ini kuping monyet. Jadi alhasil kalau kalian pakai ini berarti kupingnya ada 4. Free pisang juga, tapi nggak bisa kalian makan ya. Ini bahannya bagus juga nih, bisa buat tiduran bantalannya nih, bantalan kupingnya. Bisa buat kalian tiduran juga atau nggak buat telepon bisa juga deh, buat telepon. Nih buat telepon 3. Halo, iya nyambung nih ke Cideli nih. Oh iya. Udah, aku udah balas chat kamu kok, tenang aja. Oke. Nih, ini juga dua-duanya bisa buat telepon Reji. Oh, iya. Daisy gimana Daisy? Boneka kamu. Oh iya. Oh, lagi tidur. Oke. Nih satu lagi bisa buat telepon siapa ya? Halo Angry Girl, Hang Angry Girl. Oke. Terus nih ada strawberry. Tentunya nanti kalian bisa kapalan sama Ciara Li ya guys. Etalase nomor 12. Strawberry-nya bisa dimakan paling ya. Sakit perut dikit gak apa-apa lah ya. Terus bisa nih dielus-elus gini, enak guys. Apa namanya, bahannya tuh soft, terus juga dingin mungkin ya kalau dimasukin ke kulkas. Itu aja udah aku spill ya, jangan sampai kehabisan ya. Udah cocok belum guys buat jualan. Spill yang kuping gajah ada gak? Gak ada lagi, stoknya lagi habis ya. Ya. Langsung aja buka toko. Iya. Biar gak dibilang KO ya. Sedih guys aku kalau cuman gak punya toko dibilang KO. So sad. Bintang 1 penjualnya cantik. Loh, kok jadi bintang 1 guys? Apa sih? Kamu deh yang bintang 1 tidak ramah. Bando lumba-lumba kayak gimana guys bentukannya? Bintang 1 karena penjualnya scam. Kamunya aja kali yang scam ya.
spill Kuromi yang di belakang. Banyak banget guys tuh berbaris, dia lagi upacara tuh guys. Ada berapa ya, aku aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ih 7 guys, keren banget. Penjualnya pipinya lebar banget. Jepit nih ya kamu tuh ya, aku jepit nih, jepit nih beneran nih ya. Bisa gak sih guys dijepit nih, jepit deh aku jepit. Spill yang kuping kamu. Kuping aku kenapa? Idi, Ref tolong kejepit. Biarin. Idi, biarin. Aku mau orangnya biarin. Sengaja. Kalau beli bandonya dapat Levi gak? Kalau beli bandonya dapat hikmahnya aja sih kak. Kacamatanya nggak dijual, sorry ya, butuh soalnya, butuh. Ini juga butuh, tenang aja, nggak akan aku jual. Semuanya aku butuh, aku pakai. Kurominya dijual enggak? Enggak. Bintang satu karena kalau beli bandonya nggak dapat. Ya udah. Aku mau tambah ini juga. Aku ada jepitan. Biar aku dibilangnya star girl. Jadi aku pakai jepitan ini. Aku punya warna. Kalian mau warna apa guys? Kalian mau pakai ini juga gak guys? Biar jadi star yuhu. Ih ada warna ungu, aku pengen warna ungu deh. Apa tuh? Suara apa tuh? Nude. Hitam ada gak? Hitam gak ada. Warnanya colorful semua. Gak ada warna hitam. Tapi aduh aku pakainya gimana ya guys? Ini warnanya ada pink gradasi, lucu banget ya. Ini aku mau pakai di sini kali ya. Gimana ya? Di sini deh, di sini boleh gak di sini? Di sini. Dia nyangkut ke guys. Dia nyangkut. Aduh. Kok aku yang sakit ya? Iya, aku star girl, guys. Wow. Wow, I am a star girl. Dadah. Lucu gak? Pasang di pipi. Makin gede nanti pipinya. Kan dijepit. Aneh deh.
Gitu dah, nggak rapi sih tapi nggak apa-apa lah ya. Kita pakai gini kali ya. Tadah. Lucu nah. Spill harganya beb bab beb bab beb bab beb. Bip bop bip bop. Bab beb bab beb bab beb. Iya. Nah. Yay. Tuh. Kayak orang gila gak sih guys aku? Rating sendiri deh kalian, rating sendiri. Model, aku model. Aku 1/10, 100 malah. Ih. Jahat banget. 1/1000. Itu mah bukan 1000, 1 juta kali. Bukan 1 juta malah itu. Lebih. Aku sakit hati tau gak sih. Sakit hati banget sumpah aku. Gak ramah soalnya. Aku kurang ramah apa guys. Aku kan orangnya ramah. Aku selalu senyum setiap saat. Apa sih? Lagian kalian yang duluan yang ngomong pipi aku tembem, pipi aku tembem, jepit aja pipinya, pipinya, ih. Jempol kalian aja deh, aku jepit biar nggak bisa komen. Sedih, aku tahu gak sih? Kalian mau gak jempolnya aku jepit biar sama kayak aku? Nah, jangan diem, jangan diem. Jangan diem. Enggak. Jangan diem. Sumpah aku enggak. Jangan diem, guys. Ih, beneran diem. Sakit dong kalau kejepit, dijepit. Ya deh, aku minta maaf. Aku minta maaf kepada semua sobat Yuhu dan sobat Uhuy. Aku minta maaf karena aku mau jepit jempol kalian. Aku minta maaf, guys. Komen. Beneran, beneran pada diem guys. Ya maupun ada beberapa yang komen gak dimaafin, ya udah ya. Makasih Kak Jack diskobolnya. Maafin aku. Kenapa dia lepas jepitnya? Soalnya dibilang 1/1000. Jadi siapa yang jahat, aku tanya. Coba, apakah ada yang mau menengahi? Gak mau kamu cubit pipinya. Kamu yang jahat. Kamu yang jahat kayaknya mah.
kamu yang jahat, kalian yang jahat tahu. Ih, malah aku yang jahat. Kamu yang jahat. Ada syaratnya kalau mau maafin. Apa? Apa? Apa emangnya? Kompor nih. Pada kompor. Syaratnya pose kiyowo dulu. Apakah kalian semua setuju? Ya udah, aku nggak galak biar dimaafin. Aku nggak galak. Pose kiyonya mau pakai bando yang mana? Mau yang mana? Yang mana? Ketik 1 kalau ini, ketik 2 kalau ini, ketik 3 kalau ini. Yang mana? Makasih Kak Puno kawan. Diskobonya. Yang monyet. Kenapa yang monyet? Kenapa yang ini? Aku senyum lah. Kenapa yang monyet? Enggak guys, enggak berinjing. Eh beneran? Ih kamu mau udah ini aja deh guys. Parah banget. Enggak, masih lama. Aku showroomnya masih lama. Ih. Udah negatif aja, ih ininya. Nggak, aku mau pose kiyowo dulu. Pose kiyowo kayak gimana guys? Pose kiyowo harus jadi monkey kah? Gini. Pose alay, pose jamet. Ya udah, pose jamet. Gak bisa jamet guys, aku soalnya aku terlalu estetik. Udah, tadi udah. Kecepetan. Lagi-lagi. Apa? Pakai yang ini. Tobeli. Udah. Pose gimana? Pose pipi. Kenapa pipi semua sih? Males. No, udah. Matanya ngedip weh. Ya udah, karena aku baik dan sabar, aku ulang ya. Okay.
Udah. Maafin aku kan. Mau nggak mau pos lagi, udah ini yang terakhir. Mau capek, aku mau susun, mau susun ininya dulu bentar. Kita ininya sesuai warna. Maafin ya. Maafin, please. Aku mau ini nih, tuh. Warnanya sesuai mood aku. Boleh kan? Boleh lah. Ya jangan nangis, please. Gak ada yang nangis. Gak ada yang nangis. Gak ada yang nangis, guys. Gak ada yang nangis. Nih udah, aku beresin lagi. Aku kan orangnya rapi. Dadah. Masukin di plastiknya lagi. Enggak galak. Enggak. Tuh dah. Udah. Gak mau ASMR. Males. Iya, aku mah ikhlas. Enggak hujan. Emang di tempat kalian hujan? Siapa yang galak? Enggak ada yang galak. Orang aku mau ininya biasa aja sih. Panas gini, aku juga panas. Di sini ada matahari. Kenapa di kakaknya hujan? Hashtag Levi galak. Enggak ada yang galak. Emang aku galak? Siapa yang bilang galak? Males ah aku sama kalian. Enggak, aku mah sedih aja. Sedih aja. Gak ada yang es terus. Kamu mau gak akunya gak marah-marah, gak kesel-kesel lagi? Mau gak? Siapa yang nangis? Gak ada yang nangis. Aneh deh kamu.
Nah, biar gak marah-marah akunya, gimana kalau kalian temenin aku bacain podium? Oke, ayo kita bacain podium biar aku gak marah-marah lagi. Ya. Oke. Aku bacain podium ya dari kakak yang ke-13. Ada Kak M. Fafut. Terima kasih Kak M. Fafut. Terus yang ke-12 ada Kak Punokawan. Terima kasih Kak Punokawan. Yang ke-11 ada Kak Bagas. Terima kasih Kak Bagasnya Michi, Cemichi. Yang ke-10 ada Kak Moirei. Terima kasih Kak Moirei. Yang ke-9 ada Kak Reza. Terima kasih Kak Reza. Yang ke-8 ada Kak Aditya. Terima kasih Kak Aditya. Yang ke-7 ada Kak Nardo. Terima kasih Kak Nardo. Yang ke-6 ada Kak Kurniawan. Terima kasih Kak Kurniawan. Yang ke-5 ada Kak Dakdikdukder. Terima kasih Kak Dakdikdukder. Yang ke-4 ada Kak Kilili Only. Terima kasih Kak Kilili Only. Yang ke-3 ada Kak Dep. Terima kasih Kak Dep. Yang ke-2 ada Kak Mail. Terima kasih Kak Mail. Yang pertama, jeng 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 jeng, ada Kak Fali. Terima kasih Kak Fali. Oke, aku udah gak marah-marah lagi. Aku senang. Aku aku senyum maksudnya. Iya, kita yang marah. Gak apa-apa, nanti kita ketemu lagi malam ya. Nanti aku mau showroom juga malam. Kalian mau nonton gak? Tapi gak boleh marah. Gak ada yang nangis. Ih, nonton ya, nanti biar gak marah. Aku gak mau kalian ngambek-ngambek. Ya nanti aku ini deh. Aku idean atau showroom ya, nanti aku kabarin aja ya. Oke. Makasih. Dadah. Bye-bye. Makasih ya, guys. Makasih ya, guys. Bye-bye. Bye-bye. Jangan marah. Bye-bye. 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 Bye-bye.